Ajar agama Islam ni tu. Saya tak masuk kelas moral. Cikgu tu pun tak perasan. Cikgu pun tak perasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang menonton The Journey yang dibawakan oleh Persatuan Inspirasi Mu'alaf dan juga diberikan tajaan rezeki daripada GAH Global Enterprise. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi harapkan siapa yang sentiasa menonton kami menyokong dan doakanlah supaya kita dapat menghasilkan lagi pelbagai maklumat, informasi, inspirasi, cinta kepada semua insya-Allah. Dan bersama dengan saya pada hari ini, episod yang seterusnya kita bersama dengan seorang yang muda, segak, handsome, dah kahwin dah? Belum lagi. Belum lagi, belum lagi guys. Ini Abang Zafran. Zafran sihat kan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tapi yang menarik, kita nak maklumkan Zafran merupakan anak orang asli. Yang mana suku kaum temuannya. Ya betul. Suku kaum temuan yang kita biasa dengar di dalam Malaysia. Kita tidak terasing ya kehidupan orang yang berada di bandar ke ataupun berkejaya dan sebagainya. Tidak terasing daripada kehidupan masyarakat orang asli. Zafran, saja nak kongsi, dulu memang saya pun ada juga pelbagai program bersama. Dulu kita panggil Jakua lagi ke? Ah betul. Ah, saya dulu lagi banyak program pergi masuk kampung kat Perak ada, sungai apa ada juga kat belah Pahang ada. Rezekilah saya dapat bersama dan juga saya dapat mengajar sedikit-sedikit yang apa orang asli Islam yang muda-muda lagi daripada zaman sekolah lagi. Memang syok lah. Kan? So kita nak dapat tahu sebab sikit tentang Zafran. Zafran boleh tak kongsi latar belakang sikit, awak duduk di mana, kerja apa? Silakan. Okey. Latar belakang saya simple je. Saya keluarga sederhana yang bukan daripada Islam mula-mula. Okey. Terdedah dengan Islam ni pun masa darjah 1 saya ingat. Darjah 1. Darjah 1 patutnya orang murid bukan Islam, masa kelas agama dia masuk kelas moral tau. Okay. Tapi saya ni jenis macam takut, saya tunggu je dalam kelas. Saya belajar apa macam tu lah terus dalam kelas tu sampai saya tak yang tak sedar belajar agama Islam ni tu. Saya tak masuk kelas moral. Cikgu tu pun tak perasan. Cikgu pun tak perasan, dia ingat saya ni mamak ke macam tu. Dia pun tak, cikgu pun tak tanya. Dia tak ada nak check. Tak ada. Sampai hujung tahun tu baru cikgu tahu. Okay. Macam tu. Sebab saya punya cakap tu seolah-olah macam mamak. Tapi tak ada slang. Memang terima je lah, tak kisah. Dia orang terima lah. Awak buat exam macam mana exam? Exam pun masa tu tak tak berapa pandai sangat tulis. Cuma macam time tu budak-budak dia bagi plasasin buat urut-urut jawi apa semua macam tu. Buat lah. Aduh. Tengok dekat apa papan tanda. Kita pun buat satu-satu. Kita pun tak tahu benda kita buat. Alik. Dia tahu. Macam tu betul. So then kalau sekarang kerja apa? Sekarang ni uruskan sawit family lah. Okey. Di mana tu? Dekat Sungai Buah. Sungai Buah. Duduk di Sungai Buah lah dengan family Sungai semua. Sungai Buah dengan mak lah. Apa? Mak ayah ada lagi? Ayah dah tak ada, tinggal mak saja. Mak Islam. Mak belum Islam lagi. Insya-Allah on the way. Insya-Allah. Mudah-mudahan amin amin. Amin. Kalau yang adik-beradik yang lain? Yang adik-beradik yang lain yang nombor 2 tu alhamdulillah dah masuk Islam, dah ada suami dah. Oh, ya ke alhamdulillah. Dah bersuami dah. Yang ada lagi last kali tu belum lagi lah. Belum lagi. Belum lagi, dia masih agama asal dia lah. Dia orang beza umur Zafran dan adik-beradik ni jauh tak? Beza tak jauh pun, dalam 2-3 tahun je. 2-3 tahun. Okey. So sekarang ni kalau nak tahu Zafran umur berapa sekarang? Sekarang dah 29. 29 alhamdulillah. Ke hari jadi hari ni? Belum lagi. Tak ada. Dekat tu sekarang kan. Bulan depan. Raya. Oh dah raya. Nak dekat raya tu dah jadi. Itulah pasal Ramadan ni kita bagi baik. Selalu raya lah. Puasa. Raya lah selalu jadi. Tak juga. Ramadan kita ubah. Apalah nuan kamu. Okey baik. Zafran, just nak tanya macam mana kalau yang ni dah Islam berapa lama? Saya Islam nak dekat 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. So far hidup dalam cara agama Islam ni alhamdulillah banyak ubah sikit lah. Penampilan diri tu, cara bekerja, cara bercakap, cara bergaul. Dulu tapi dalam 4 tahun tu dia macam-macam ujian tu. Sebab orang cakap kalau masuk Islam ni bukan masuk suka-suka.
Yelah. Ah, betul. Dia tak boleh macam main-main tau. Dia pasti satu masa tu dia uji tu, masya-Allah tak tahu nak cakap je dah macam-macam saya lalu 4 tahun ni. Okey, sebelum nak lalu 4 tahun ni, macam mana pula Zafran memang nak peluk tu? Sebab apa? Kalau dah Zafran kata orang takut, yang orang katalah kan, bila susah tau masuk Islam ni. Macam mana pula Zafran pilih juga Islam? Sebab kita yakin, kita tahu Tuhan tu ada yang satu. Kita yakin Tuhan dia tu. Masya-Allah. Sebab daripada kecil saya tahu dia ada. Dia yang jaga saya, dia yang tengok saya. Itu saya terap dalam dirilah. Dah lama eh, dah lama. Dah lama lah. Macam kalau dulu ayah dengan mak pergi kuil, saya tak pergi, saya lari. Saya lari belakang kereta ke, lari belakang pokok macam tu lah. Sorok lah. Sorok lah, memang tak boleh lah. Bukan benci apa, cuma selesa dengan ibadat Islam lah. Sebab masa dah, tu, dah rasa, dah rasa macam ada something yang macam kuat sangat Islam ni. Cuma tapi jauh, dia nak sampai ke syahadah tu jauh. Sampai dalam 4 tahun lepas, saya jumpa satu hamba Allah ni. Nama dia ni Brother Roger. Brother Roger. Yes, daripada Persatuan Inspirasi Mu'alaf. Di mana-mana saja dia. Masa tu saya betul-betul hati terkuat nak masuk Islam. Dalam masa yang sama saya tengah down, betul-betul down. Dengan kerja, tak ada dia? Kerja tak, masa tu dekat Kuantan saya rasa tu. Okey. Dekat sana pun kena macam kena scam lah kerja pasal security kan. Duit tak ada, apa tak ada. Macam-macam lah dekat sana, sampai homeless lah. Saya dah dua kali homeless. Merasa homeless dua kali. Habis masa yang tu berjumpa dengan Abang Roger. Berjumpa dengan Abang Roger tu pun masa tu tengah homeless juga. Dia yang bantu saya, yang bawa saya pergi pejabat agama, daftarkan. Dia yang macam ajar saya nak syahadah. So semuanya daripada Abang Roger, dia banyak tolong. Semuanya daripada apa, Persatuan Inspirasi Mu'alaf. So sajalah nak tanyalah kan. Kira macam masa tu sebenarnya okey, ibarat macam Zafran dah beritahu yang Zafran dah clear, yang tahu memang adanya Allah Ta'ala. Adanya betul. Tuhan yang satu. Betul. Tapi cuma belum nak peluk Islam lah. Belum lagi. So ketika masa jumpa Abang Roger, masa tu Zafran susah lah. Memang susah. Okey. Dan nak tanyalah, adakah sebenarnya Zafran rasa Islam itu adalah cara untuk bebaskan hidup Zafran daripada susah atau pun tidak? Pada saya masa tu saya fikir betul juga, ada juga. Mungkin saya masuk Islam ni ada orang tolong saya ke apa ke macam tu. Mula saya fikir. So niat tu dah tak betul lah. Tak apa, tak apa. Sebab kita tak tahu tau. Lama-lama tu lepas ikut apa yang Abang Roger cakap kan, kita masuk Islam ni bukan sebab untuk kita ni, untuk orang bantu ke apa, tak ada. Okay. Kita belajar untuk improvekan diri kita. Tu saya suka dengan Abang Roger tu. Dia punya apa orang kata, motivasi dia tu kan, dakwah dia. Dakwah dia tu, dia so bukan cakap yang masuk Islam you get money ya. Tak ada. Dia tak cakap yang tu. Itu yang dia ajar tu. Bila kadang-kadang dia nak bagi duit ke apa, saya macam segan. Aduh, takkanlah aku nak harap dengan dia. Saya mindset saya macam tu. Saya akan fikir sampai bila saya nak harapkan bantu orang? Sampai bila dia nak bantu saya? Dia pun ada ramai orang nak bantu. Lagi susah daripada saya pun ada kan. So start tu saya daki lah, ibarat orang cakap slow-slow kayuh lah. Pelan-pelahan tu kira macam yang macam dah 4 tahun ni, okay, dah masuk Islam sepanjang 4 tahun tu pula. Apa yang Zafran kata tadi tu, that memang menguji. Betul. Masa dia menguji tu maksudnya macam keluarkan daripada Islam ke ataupun sebenarnya nak tak ada something benda ni? Islam tu masih kuat. Kuat lagi. Cuma diuji dengan kawan-kawan. Lepas tu lifestyle lah. Life kita, lepas tu kita pun tak ngam pula dengan ayah macam tu. Masa tu ayah belum meninggal lagi kan. Tapi kita sebagai anak kena hormat juga. Walaupun dia tak suka kita masuk Islam ke apa, dia tu mak ayah kita. Tahu. Kita kena hormat. So bila nak balik takut, memang kena perambat nak pergi balik ni. So balik-balik tengok dekat rumah tu ada motor, cukup puati lah. Mak dengan ayah dah balik. Dia orang dekat rumah macam tu je. Allah. Adik-adik nampak daripada jauh lah, tapi dia tak boleh tegur sebab dia takut dengan ayah. Ayah garang betul. So dia macam tak suka tau kalau saya ikut agama lain. Ayah tok batin ke? Ayah bukan batin. Ayah ni orang India. Mak yang orang asli tu. Mak ni okey dengan saya, cuma dia tak boleh nak macam nak bela saya sangat saya, sebab ayah ni memang garang betul. Tengok muka paling kalih macam tu balik. Macam tu. Jadi macam perjalanan tu kira macam banyak risau tentang penerimaan ayah ke sepanjang menjadi seorang Muslim tu? Betul-betul. Banyak fikir macam ayah ni boleh terima ke tak. Dalam masa yang sama kena uji tu, kena uji ni. Kejap
kena dapat kerja, kejap-kejap kena kelentong pula dengan orang. Itulah, buat bisnes pun kena kelentong. Oh. Itu biasalah. Kalau yang sebenarnya kalau tuan-tuan perempuan yang tahu keadaan bagaimana tahap, mesti semua dah merasai bagaimana takutnya kita dengan ayah, mak yang garang. Kan? Jadi harapnya semua penonton memahami yang mana keadaan Zafran untuk berdepan dengan seorang ayah yang garang adalah bukan senang. Kadang-kadang kita boleh cakap, alah, boleh hidup kat malah ni. No. Saja nak maklumkan, anda bertuah sekiranya ada mak ayah yang penyayang. Anda bertuah sekiranya adanya adik-beradik yang penyayang. Tapi cuma untuk keadaan yang Zafran ini, kita nak maklumkan cabaran dia bukanlah ketika nak berdepan untuk memeluk Islam. Tapi dah peluk Islam, tu dia cabaran dia. Family tu. Family pula. Allah Akbar. Adik-beradik semua, adik-beradik pun memang pun macam, tak apa bang, ambillah Islam, tak apa. Kesian awak macam tu. Ada macam mana adik-beradik macam mana? Tak juga. Dia macam ada sikit-sikit lah, macam dia nak lari daripada kita kan. Dia ingat kita dia ni. Dia pun rasa macam betul ke abang ni? Macam tu. Okay. So kita pun, kita just percaya insya-Allah Allah tu ada, dia mesti tolong. Saya ingat dalam mindset Zafran yang risau, Allah mesti tolong, mesti tolong kau. Apa tak hari ni, besok tak besok, lusa macam tu. Itu mindset saya. Motivasi yang ni sebenarnya mana Zafran dapat inspirasi yang mana Allah tu memang sentiasa akan ada bersama dengan Zafran? Selalu saya tengok yang saya minat lah, ada tokoh agama, ustaz juga, Ustaz Don Daniel, Ustaz Wadi Anwar, dua tu saya ikut. Sebelum masuk Islam pun banyak ikut pengajar ustaz Don, cuik-cuik dengar dekat YouTube kan. Malam-malam tu selubung kain tengok ceramah Ustaz Don, Isra' Mi'raj lah apalah, tu macam tu. Bagusnya. Bila ayah masuk tutup. Ni macam zaman Nabi lah Tapi ni cara ni bernyata kan. Kita nak tunjuk on camera kepada semua yang menonton. Sebab macam nak bagi tahu bahawa penangan untuk kita nak memeluk, nak melakukan secara bebas ibadah tu. Kalau solat je ni, solat pun sorok-sorok ah. Sorok juga kan. Sorok juga. Mula nak belajar tu kan. Dia wuduk tu saya pun masa tu tak pandai. Saya cuma just tengok kawan-kawan dia buat pergerakan solat tu kan. Tapi dalam pergerakan solat tu yang boleh buat badan kita sihat sebenarnya. Betul. Saya buat-buat macam tu, badan rasa relax, badan rasa tenang. Tenang dia tak tahu macam mana nak cakap. Dia punya, bestnya. Rasa macam masalah tu hilang kan, dia macam tu je. Allah. Ambil wuduk kalau kat kawasan-kawasan. Saya ingat lagi masa tu saya masuk ke kawasan hutan sikit kan. Saya ambil wuduk kat sungai kan. Syok, ambil wuduk kat sungai ya? Penat dia. Sejuk dia. Sejuk dia macam, subhanallah. Rasa nak lama-lama. Rajat. So macam ni, kalau sekarang ni dalam perjalanan bersama dengan keluarga, ayah tak ada kan. Ibu macam mana? Okey sampai ke hari ni? Alhamdulillah sekarang dia dah boleh terima. So tinggal ibu je lah untuk tinggal ucapkan syahadah kalau dapat. Kalau dapat, itu minta-minta lah. Sebab amin, dengan episod lepas, ada yang ayah bawa, anak bawa ayah masuk Islam 2 minggu kan. So itu macam bila tengok, aduh cemurunya, kenapa aku tak boleh buat macam tu kat ayah aku. Tapi nak buat macam mana kan, apa orang kata, hidayah tu milik Allah. Betul. Allah akan bagi dekat siapa yang dia nak. Ni sekarang ni apa yang harapan ataupun matlamat Zafran? Macam okay, kerja. Okay, sekarang umur 29 kan. Sebagai seorang lelaki dia mesti ada macam cita-cita ataupun pandangan yang agak jauh sedikit kan. Saja nak tahu kan, mana tahu yang mana yang di luar sana yang menonton boleh membantu harapan Zafran ni. So apa Zafran harap daripada kerjaya, apa keluarga kan, masih bujang lagi, berumah tangga pula nanti. Apa harapan, cita-cita, perjalanan, perangkaan sebagai still bagi saya ini masih baru lagi sebab anda baru 4 tahun. Betul. Cik baby 4 tahun. Jadi cuba kongsikan. Matlamat tu nak berjaya dekat dunia dengan akhirat lah, tu je matlamat. Sebab kita ni kat dunia tak lama. Betul. So kita kena banyak, orang kata tak buat banyak pun, buat sikit pun jadilah slow-slow. Tak boleh nak buat semua, buat satu-satu. Tak payah nak kejar-kejar. Tak payah nak terkejar-kejar. Jangan macam soalan, nanti kalau kita buat semua, nanti dia akan jadi pressure kat kita.
Yeah. Saya dulu pun macam tu, saya buat solat sampai tengah-tengah malam saya buat. Lama-lama jadi pendat. Terfikir balik, apalah aku buat macam ni. Last, ada orang ajar, tak boleh buat semua, buat sikit-sikit. Ha, itu pun dapat pengajian dari Ustaz Wadi. Betul? Banyak-banyak tengok daripada video-video dia lah tu. Allah tu yang jadi semangat tu. Subhanallah. Semangat kalau nak kata ujian, paling teruk saya kena dalam setahun lepas. Sehari lepas puasa, puasa kedua. Tu ujian bulan puasa. Bakal isteri saya time tu, saya tu dah bertunang. Okay. Dengan orang Kuantan. Tapi dia pergi. Allah dah ambil dia dulu, dah jemput dulu. Masa tu dah hilang lah. Tak ada apa tu. Masa tu macam orang kata down gila. Yalah. Down gila, tak ingat apa dah. Puasa tak ke mana, apa tak ke mana. Oh ya ke. Tapi masa tu kebetulan Abang Roger pula contact saya tau time tu. Dia tanya, you kat mana? You ada mana? Ada dekat nilai ni bang. Masa tu saya duduk bilik je. Abang Roger tahu yang Abang Roger tahu saya duduk dekat bilik. Dia Abang Roger ni dia tahu macam mana susah yang orang tunang, yang tunang dah pergi. Dia dah tahu dah. Dia pun macam terkejut lah kan. So daripada saya tengok Abang Roger datang tu, ingat balik semangat macam mana tu. Macam mana dia bawa saya pergi perkim, pergi buat apa tu, buat ni. Takkan nak sia-siakan usaha dia kan. Kau tak boleh macam ni Zafran. Abang Roger dah tolong kau banyak. Kau tak boleh buat macam ni. Jangan malukan dia tu. Subhanallah. Jangan malukan nama dia. Start tu balik, raki balik. Kekentalan Zafran ni dahsyat lah. Saya pun rasa macam kalau boleh buat macam tu selalu kan. Saya fikir, mak ayah aku dah susah tak aku ni. Aku tak boleh nak sia-sia ke ni. Dahsyat lah Zafran. Sebab mindset kita tu, kita kena fikir yang Allah mesti tolong kau macam tu. Kau tak boleh hari ni, besok mesti dia bagi. Tak bagi, tahun depan. Yalah, macam tu kita kena fikir. Kadang macam, aduh kenapa. Kita jangan sesekali persoal apa yang Allah buat, Allah ni buat tau. Macam kita marah dia ke apa, tak boleh, jangan. Sebab dia tahu, time ni kau tak boleh. Kau boleh time macam ni, macam tu. Allah berikan ketika perlu. Ketika perlu. Bukanlah apa yang kita mahu kan. Bukan yang kita, macam apa yang kita nak, dia tak akan bagi. Dia akan bagi apa yang kita perlu. Dia susun tu cantik sebenarnya. Yalah. Betul. Caturan. Mula macam ada satu amalan tu saya buat, tak ada benda yang saya tak dapat tu Allah tak tunai. Semua dapat. Macam ni. Daripada Ustaz Don lah, dia suruh ajar sebut astaghfirullah waktu bulan akhir kan. Istighfar. Hari-hari amal, tak ada benda yang saya minta Allah tak tunai. Allah. Semua dapat. Jumpa Abang Roger dapat. Jumpa Ustaz Dom pula time tu, tersempak pula dengan dia. Dah lama nak jumpa dia, tersempak pula dengan dia. Weh, power betul zikir ni. Tapi lagi satu, banyakkan selawat. Selawat ni power. Memang selawat ni yang paling berkesan lah. Memang power selawat. Saya pun baru tahu. Allah. Tengok dulu daripada saya jalan kaki, daripada tak ada apa, tidur tepi jalan tepi apa, sekarang dah boleh elok tidur kat rumah. Dah ada motor, ada kereta. Alhamdulillah Allah dah bagi dah. Dia tak bagi dulu, dia bagi kemudian. Sebab dia tahu ayah nak tak ada, kau kena jaga mak. Macam tu. Baru dia bagi. Masya Allah. Baru saya faham. Susah dahulu. Susah dulu, senang kemudian. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Adanya kesusahan tu Allah ada beri ke kesenangan selepas tu. Masya Allah. Daripada sebenarnya saya merasa bahawa daripada pengalaman Zafran ni penuh dengan satu motivasi untuk meneruskan kehidupan. Betul. You know, yang mana benda tu simple je. Simple. Istighfar, selawat, benda tu basic, benda asas-asas yang mampu memberikan kebaikan untuk kepada kita, yang membukakan ruang-ruang rezeki kepada yang lain. Masya-Allah. Saya jadi nak ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Zafran untuk menyediakan diri untuk ruang kita ini di dalam The Journey. Jadi saya harapkan percaturan selepas ini Allah caturkan yang baik-baik untuk Zafran. Kalau ada ujian tu, saya rasa dah senang boleh bangkit ni. InsyaAllah. Mana Abang Raja kata bangkitkan bangkitkan akhirat. Saya kena tengok Abang Raja lepas ni lah. Jadi insyaAllah terima kasih Zafran. Mudah-mudahan perjalanan selepas ni baik semua. Kirimkan salam kami kepada keluarga dan mudah-mudahan dipermudahkan rezeki insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton pada program The Journey ini. Harapnya setia untuk menyaksikan lagi episod yang akan datang. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.